Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hadapan saya ada sebuah rumah yang sudah terbengkalai puluhan tahun ya. Jadi rumah ini sudah sangat terbengkalai puluhan tahun, ditinggal sama pemiliknya. Jadi rumahnya sudah sangat ini ya, sangat semak belukar semua di sini. Kata warga di sini sangat menyeramkan. Jadi tidak ada orang yang berani ke sini. Makanya saya mencoba untuk masuk ke rumah ini. Rumah ini seperti apa sih kondisi di dalamnya? Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Ini kita sudah boleh masuk teman-temannya. Wah, di sini ada naga ya. Ada naga di sini nih. Tuh lihat tuh yang melilit ya. Ada naga yang melilit teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satunya juga nih. Terlihat ada naga yang melilit juga nih. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ya teman-teman. Jadi rumah ini kata warga di sini itu ada banyak ini ya, banyak ular dan banyak siluman ya. Katanya siluman ular seperti itu. Makanya kondisinya ini asli saya, tangan saya sampai merinding ya. Ini baru masuk sekitar sini aja. Dan ini ke arah pintunya aja ini sudah tertutup tuh. Tertutup pohon ya, arah masuknya aja tuh. Tapi kita coba masuk dari sini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tuh lihat teman-teman, kita baru masuk aja sudah ada gambar ini ya. Jadi gambar ini gambar iblis ya. Ini juga gambar pocong di sini. Tuh lihat tuh gambar pocong. Jadi betul-betul sangat-sangat menyeramkan ini rumah. Saya yakin teman-teman yang sini pasti akan merasakan hal-hal yang sama seperti saya, yaitu merinding ya, merinding tangan-tangannya itu betul-betul merinding. Nah, lihat teman-teman tuh, bagian atasnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih, ini pohon yang, pohonnya sudah ini ya, ada pohon tapi dari atas ya. Tuh lihat teman-teman, pohon dari atas tuh. Ini kondisinya betul-betul sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kosong ya. Wih, itu lihat teman-teman. Masya Allah, apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Apa tadi teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ini tempat sampai kayak gini banget teman-teman. Tuh lihat tuh. Ini lihat teman-teman. Bagian belakang tuh lihat tuh. Sudah dipenuhi akar-akar ya. Itu lihat betul-betul akar-akar. Dan rumah gede banget seperti ini. Akar-akaran seperti itu. Itu saya betul-betul asli sangat dan sangat menyeramkan ini teman-teman.
Assalamualaikum. Apa itu? Wih, ini teman-teman betul-betul sangat menyeramkan ini teman-teman. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullah, di dalam rumahnya ada pohon besar sampai akar kayak gini ya. Jadi rumah sudah puluhan tahun sampai seperti ini teman-teman. Tuh lihat tuh, serem banget teman-teman. Apa kita lanjut ke sana teman-teman ya? Wah, serem banget ini tempatnya. Saya cek dulu keadaan ya. Coba kita ke arah sini dulu. Wih, banyak pohon yang menjuntai ke bawah. Lihat teman-teman tuh. Wah, ini bagian di belakang nih teman-teman. Lihat nih. Ini kamarnya, kamar mandi cukup bagus ya. Ini zaman dulu seperti ini. Tapi berarti benar-benar sangat bagus ya. Tapi lihat belakang teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim, suara apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, saya asli teman-teman saya mendengar suara ya. Nggak tahu suara apa itu. Astagfirullah, apa ini? Apa ini teman-teman? Rumah gede banget kayak gini. Astagfirullahaladzim. Atau hanya feeling saya aja ya. Asli ini. Benar-benar parah ini kondisinya. Lihat teman-teman tuh bagian belakangnya ya, seperti ini. Lihat tuh, wah ngeri ini, ngeri. Apa ini? Aduh, siapa di sana? Wah, ngeri teman-teman. Sekarang kita ke sini teman-teman. Apa ini? Wah, ini kayaknya rumah cukup mewah, besar ini, rumah gede banget. Tapi kondisinya sudah sangat berantakan ya. Wah, ini bagian belakang teman-teman. Tuh lihat tuh. Bagian belakangnya ya. Ada kamar-kamar di situ ya. Wah, ini sudah sangat hancur ini. Parah ini. Lihat teman-teman tuh, sudah betul-betul sangat semak belukar ya. Rumah yang sudah puluhan tahun terbengkalai ya, jadi seperti ini. Bagian atasnya tuh, lihat tuh. Bagian atasnya sudah banyak pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Padahal ini di pusat kota loh, di Jalan Wiratama, di dekat Tuparef ya. Tapi ada kondisi rumah yang sampai terbengkalai, sampai seperti ini teman-teman. Sudah hancur total ya rumahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang berada di sebuah rumah yang sudah puluhan tahun terbengkalai ya. Jadi rumah ini katanya bekas dari suatu pembunuhan ya. Ada pembunuhan di sini, jadi meninggal di sini. Makanya rumah ini terbengkalai sudah cukup lama ditinggalkan sama pemiliknya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kata warga di sini itu apa? Rumah siluman ya. Jadi banyak kejadian lah, intinya ada siluman ular dan ada ular sebenar-benarnya ular. Makanya saya begitu sangat-sangat takut ya di sini ya. Takut bukan karena apa, tapi karena takut ada binatang liar seperti itu. Dan kondisi rumahnya juga sudah sangat-sangat menyeramkan teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya. Nah, sekarang kita masuk lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim, itu apa teman? Wah Allah, ini siluman ya, gambar-gambar menyeramkan seperti ini ya. Kalau di Bali ini mungkin leak ya. Lihat teman-teman tuh. Sangat menyeramkan ya. Lihat teman-teman. Menyeramkan banget itu. Tuh, lihat, tapi lihat di sininya teman-teman nih. Tuh, lihat teman-teman. Sekarang kita masuk di sebelah sini teman-teman. Tuh lihat sudah berantakan banget ya. Pohon-pohon sudah pada di sini semua ya. Nah, itu bagian depannya teman-teman tuh. Rumah yang bagian depannya seperti itu, lihat tuh. Udah hancur ya rumahnya ya. Udah benar-benar penuh dengan semak belukar. Kita sekarang sini. Apa ini? Apa itu teman-teman tuh? Kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Sangat sangat menyeramkan ya. Ayo sekarang kita keluar ya teman-teman ya. Kondisinya sudah seperti ini. Sekarang kita menuju keluar. Keluar dari jalan sini teman-teman nih. Jalannya begitu sangat susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jalan kita dari sini. Wah, susah banget jalannya ini teman-teman tuh. Jalannya ini. Ya Allah. Nah, ini kita sudah mau keluar ya, teman-teman.